on fit, stay fit, and fresh. Salam on fit. Pada kesempatan kali ini saya sebagai janji saya yang sudah kita vote di kolom komunitas bahwa saya akan mewawancarai yang ini nih di sebelah saya, nanti bisa memperkenalkan diri ya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan bahasa Jawa ya, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu ya. Jadi kita akan menggunakan bahasa Jawa ya. Oke, siapakah dia? Mari kita perkenalkan. Oke Mas, silakan perkenalkan diri. Sapa jenenge, silakan dikenalkan. Sama jenenge, kamu wae. Rifki Mas, Rifki. Oh, jenenge Rifki. Alamatnya ini di Mas. Alamat Kramat Utara. Alamat Kramat Utara. Nah, ini Mas, kan ini channelnya kan untuk memotivasi wong-wong ya, men kabeh iki semangat iki motivasi untuk berolahraga. Motivasinya sampean iki melok nge-gym ngene iki apa sih? Semangat kok saya tak dulu kok semangat dia gitu kan ada perubahan gitu. Dia kan lemu ya tak dulu ya pertama kali kenal iki 2016 ya Mas ya. Kalau saya ke 2020, ada perubahan loh. Piye cepat. Oke Mas Rifki, piye motivasi ini sampean ini melo fitness tinggi ini di metro ini lah. Motivasi ini sampean kok so semangat banget ini fitness tinggi ini. Apa sih yang memotivasi sampean apa? Gara-gara di bully mantan, lo bagaimana supaya mantan menyesal, lo bagaimana? Cicitan nih, wah, nggak usah isi sih. Iya mas, gini bahasa Jawa ya, pasti ini bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Apa? Sing memotivasi sampai apa? Kamu orang Jawa ya, lucu juga ya. Orang Jawa mau Indonesia. Jarang-jarang aku juga pakai bahasa Jawa di channel ini kan. Sampai nih kalau ini kok kayak resmi lu gitu nih. Bingung jarang. Apa sih gaya semangat sampean nge-gym nih gini? Gue ya. Apa? Sih gaya semangat sampean ini kok nge-gym nih gini? Enak cewek itu yang tante itu. Ya, terus apa nih? Fisik salah satunya ya. Fisik lah nge-gym. Apa salah satunya ini nge-gym ini fisik lah ya, men tendangannya mantap gitu ya. Terus apa nih? Oh ya, biar berarti ini kira sih 85. Oh, biar ini berarti 85 kilo. Saya ini 68. Ini kayak tahun ini loh. 2018 saya ini 2020 berarti ya sekarang tahun ini kita ganti 2 tahun sekarang biasa ya dari 80 saya ini mencapai 68 kilo luar biasa ya konsumen terus terus ini sing dilakoknya men awal ini dari 80 menuju ke 68 ini apa ya dari pola makan satu pola makan ini kan mereka aja loh, apa sih? Kok bisa 80? Bisa jadi 68 kilo loh. Tapi kan bang, biasa banget ya. Ngomong masalah biasa kok bisa dari 86 kilo menuju ke 68 kilo. Ini apa sih dilakukan ya selama ini? Moco sih mas, dan turun. Usahanya apa sih bisa mencapai target
saja. Enggak, Mas. Sebenarnya ingin aku kan SMA cili kalau. Oh, dia nilai SMA cili. Cili aku yang mungkin mas 2015 malah justru aku fitness mungkin salah fitness salah kalau pola makan aku fitness sudah 2015 fitness center yang mana fitness lah mainnya kan beban berat terus beban berat makan juga ngawur jorok kan rombo makan habis fitness kan kita semalam makan ngawur nasi goreng ayam goreng burung sekali makan ngerti-ngerti lem fitness bukan yang dilem, pola makan salah kan? Pola makan salah, oh berarti berawal awalnya ini malah awalnya kurus awalnya kurus pala justru fitness hawa makannya ya? Awalnya kan nafsu makan bertambah bukannya awalnya api, malah nambah buka ya? Iya, habis fitness makan nasi goreng nasi ayam goreng, ayam goreng 22 potong berarti turun luar biasa, turun ya wes jadi ibu lemak lah ya terus baru ini wes sadar kan ya? Yang dilakukannya apa? Kembali pembiayaan pola makan atau pembiayaan pola makan itu lebih rebusan jadi makannya rebusan apa yang sendiri rebus contohnya sayur lah direbus sayur wortel bayam direbus terus ikan direbus jadi asupan protein ini kita ikan yang sering ikan oh sering ikan ayam ada jarang ada tapi nggak seneng ada ikan kabe, kan seperti ini ya, pakai multivitamin lah. Oh, tetap pakai suplemen lah ya, suplemen tambahan. Bawa. Susu tetap ngombe berarti ya. Dan susu. Terus lagi aktivitasnya apa berarti? Jadi yang kerja main bola. Kerjaan nih masa ya. Sensor ya privasi ya. Kali ini cewek-cewek sing tertarik, ngono kan ya. Jadi biru jodoh. Oh yo, ini kerjaan lo kan privasi ya. Oh ini pas duit cewek belum kira-kira. Privasi lah. Privasi. Ini pribadi ternyata ya. Masa lo ya. Ini artisnya terlalu privasi ya guys. Jadi tidak bisa dibocorkan. Kalau cewek-cewek ada yang suka ya harap maklum privasi. Namasnya malu-malu ya. Oke terus ini yang terakhir lagi ya. Omay yang dimau Taman. Jadi perjalanan arah fitness ini jam kira 45 menit. Berarti berangkat dari sana dan Raman menuju metro. Jadi kalau naik motor 45 menit lah, setengah jam lebih. Naik motor iya. Mobil sejam so lebih mana? Aduh ya, luar biasa loh ke Raman menuju di metro. Motivasinya luar biasa. Pengen apa mau? Fisik lah, menjaga kondisi kebugaran lah. Menjaga kondisi kebugaran supaya fisik awak tetap prima dan stay fit and fresh bertahan on fit ya. Oke, terus ini stop. Terus mulai pede kan ya. Terus ini, Dian kan seneng banget sih mangan-mangan ya, kayak mangan-mangan sing mau ngomongnya mangan-mangan sing jorok kan, sesuai dengan aturan. Kok saya ini so konsisten ini apa rahasia ini? Yang so konsisten makannya ini pola makannya diatur ini apa sih dari konsistensi? Aku wah aku lihat makan ini bakalan gak api ini ya waktu apa kok iya? Badannya benar wae. Jadi selama ini ketika makan sih kira-kira gorengan lari juga enteng mas. Oh lari enteng, ngapain juga enteng enak selain nge-gym enak lah aktivitas fisik lainnya. Jogging, skipping, renang. Dan skipping ini berapa hari sampai? Skipping ini, kita lari. Tentu. Ini kan cerita tahu cerita berapa hari ya? 1000 kali. 1000 per hari berarti 1000 kali skipping ya luar biasa ya. 1000 kali skipping. Makanya saya kira awalnya ramping ini gitu. Dan sehat dan fresh pastinya ya, untuk lovers ya. Oke, okay. Enak nggak pesan-pesan gue para penonton ya, Coach Lovers pesan dan mereka ini semangat ya. Dan para penonton ini semangat, main semangat olahraga, main awal ini seger, bukan apa pesan? Pesan gue mereka lah. Apa pesan? Oh, para Coach Lovers main semangat. Main semangat, iya, olahraga. Sampai
positif daripada sakit. Olahraga menjauhkan kita dari penyakit. Pesan dari Mas Rifki, kalian harus tetap olahraga karena itu akan menjaga badan kalian tetap sehat, bugar dan fit selalu pastinya ya. Tonton terus channel Confit, pastinya nanti akan saya akan tanya-tanya kembali kepada member-member yang gym di sini atau yang fitness di sini. Kita agar selalu stay fit and fresh. Salam Confit selalu pastinya. Ayo Mas Rifki ikutin dulu. Salam Confit. Confit, stay fit and fresh. Salam Confit. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe pastinya supaya channel Confit kita berkembang pastinya ya. Kita akhiri dengan salam Confit. Kita coba lagi mas, 1, 2, 3. Confit, stay fit, and fresh. Salam Confit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.